Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Pelakon Putri Sarah meluahkan rasa kesal tidak merekam perbualan ketika berbincang dengan suaminya Samsul Yusuf untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka pada 9 April lalu. Menerusi satu perkongsian di IG Story, Putri Sarah memuat naik mesejnya bersama Samsul, di mana dia mencadangkan untuk merekod video pertemuan mereka itu bagi tujuan rujukan semula. Bagaimanapun, Samsul menolak cadangan tersebut karena segala syarat dan perjanjian yang dibincangkan sudah direkod secara tertulis. Menyesal tak rekod video masa depression malam itu, I still have no kaki span pusing cerita. Tak apalah bulan Ramadan, Allah ada untuk jaga saya dan anak-anak, tulisnya. Terdahulu Putri Sarah mendadakan Samsul Yusuf tidak jadi melepaskan cerai berikutan dan tetap mau meneruskan saman terhadap era kasar. Putri Sarah berkata dia tidak akan menarik semula tuduhan terhadap keluarga era karena itu adalah hak yang diperjuangkannya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Pelakon Putri Sarah meluahkan rasa kesal tidak merekam perbualan ketika berbincang dengan suaminya Samsul Yusuf untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka pada 9 April lalu. Menerusi satu perkongsian di IG Story, Putri Sarah memuat naik mesejnya bersama Samsul, di mana dia mencadangkan untuk merekod video pertemuan mereka itu bagi tujuan rujukan semula. Bagaimanapun, Samsul menolak cadangan tersebut karena segala syarat dan perjanjian yang dibincangkan sudah direkod secara tertulis. Menyesal tak rekod video masa depression malam itu, I still have no kaki span pusing cerita. Tak apalah bulan Ramadan, Allah ada untuk jaga saya dan anak-anak, tulisnya. Terdahulu Putri Sarah mendadakan Samsul Yusuf tidak jadi melepaskan cerai berikutan dan tetap mau meneruskan saman terhadap era kasar. Putri Sarah berkata dia tidak akan menarik semula tuduhan terhadap keluarga era karena itu adalah hak yang diperjuangkannya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.